Allahumma ya Allah, atas ini kami mulai pembangunan kapal yang kedua dengan ukuran yang telah ditetapkan 40 dan akan menjadi lebih daripada 50 meter panjang. Bodi. Kapal yang kita buat memberikan manfaat bagi kehidupan kita bersama umat manusia, negara dan bangsa Indonesia. Serang daripada kapal ini dan atas belakang pembangunan kapal yang kedua dengan ukuran yang telah ditetapkan 40 dan akan menjadi lebih daripada 50 meter panjang. Bodi.
negara dan bangsa Indonesia. Kalau saya hati mati punya hasanah, wafil akhirat hasanah, wafina adzaban nar. Allah berikan rezeki pada kami dan berikan kesehatan pada kami dan berikan kekuatan pada kami untuk menjalankan segala program yang telah kami jalankan. Sekali lagi, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Dan mari kita mulai dengan basmalah. Kapal yang pertama kemudian melangkah pada
dengan kapal yang kedua. Kapal yang pertama ini panjang lunas 30, kemudian setelah menjadi bodi semuanya panjangnya 40, kemudian lebar 8 dan tinggi lebih dari 6 meter. Yang kedua ini panjang lunas 40 dan dimungkinkan panjangnya nanti lebih dari 50 setelah jadi, lebar 10 meter dan tinggi mungkin lebih dari 6 meter. Kalau yang belakang ini, yang pertama ini dicanangkan mampu memuat lebih dari 400 ton, dan yang kedua ini dicanangkan mungkin bisa lebih daripada 2 kali lipat yang ada. Untuk mendapatkan riboknya, dan semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami pagi ini atau tengah hari ini mengajak kita semua untuk bersyukur mulai daripada pembangunan yang sebelumnya. Untuk itu, mari kita awali dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dengan agama Islam, setiap memulai sesuatu yang baik harus diserahkan kepada Allah sebagai doa dan sebagai harapan. Oleh itu, saya minta pada sahabat saya, yaitu ketua daripada Partai Nasional, untuk berdoa untuk kelanjutan untuk pembangunan kapal ini. Kita berdoa supaya dalam waktu 1 tahun atau tahun ini bisa selesai, dengan harapan tidak ada yang kendala, tapi Tuhan beri kekuatan kepada tenaga-tenaga kerja, semua fasilitas kesehatan berjalan dengan baik, tidak ada hambatan. Untuk itu saya berdoa secara tujuan kembali dan berdoa bersama-sama. Tuhan, Engkau sungguh baik. Hari ini semua umatmu yang sedang berbagi, saat ini kami berkumpul bersama keluarga punya visi masa depan Indonesia dan juga masa depan para generasi muda, lebih khusus lagi dalam keluarga, dalam sekolah yang ikut terlibat dalam pembangunan kapal maupun pelabuhan ini. Ampah serakat, serahkan semuanya, jaga kesehatan mulai dari serapakan kesehatan untuk rambut. Berikan kesehatan, kekuatan yang baik, umur panjang. Demikian juga istri dan anak-anak dan anak cucunya. Tuhan jaga mereka. Dan juga karyawan, staf, semua kerja, Tuhan Engkau jaga mereka. Karena visi ini sangat beda dan belum pernah dibuat. Tetapi Tuhan mereka petunjuk akhirnya saat ini bisa bikin kapal pakai. Dan ke depan akan mengembangkan, nanti akan jadi banyak tempat. Maka Indonesia menjadi sejahtera, membuka lapangan kerja, semua kemakmuran akan muncul. Karena Tuhan menciptakan tanah, laut, semuanya untuk mengelola. Untuk itu, serahkan semua keluarga bangsa itu bersama dengan pimpinan dalam tanah perempuan. Tuhan, terima kasih. Engkau berikan lagi punya semangat kerja melangkah ke wilayah timur atau barat, di mana yang diperlukan. Kerjasama Engkau bangun, tetapi juga Engkau jaga kesehatan mereka. Baik karyawan maupun semuanya, semangat kerja harus diberikan. Support mereka, anggaran, keuangan, apapun, surat izin, tidak ada yang mengganggu. Kesulitan pun tidak akan mengganggu. Tuhan, Engkau buka jalan semua. Engkau yang dulu yang ngatur. Kami hanya ikut. Tapi hamba percaya bahwa semuanya akan berjalan baik kalau kami setia kepadamu
Setiap saat kami selalu harus ingat. Untuk hari ini, serahkan semua ke dalam tangan. Hanya Tuhan yang Maha Kuasa mengatur semua program-program pembangunan yang sekarang berjalan. Jangan sampai terjadi kecelakaan, jangan sampai terjadi gangguan apapun. Tetapi Tuhan jaga mereka, mulai dari depan, belakang, kiri dan kanan. Tempat yang kami berdoa ini, jadikan baik-Mu yang kudus, jadikan terang di tengah-tengah bangsa ini dan akan membangun dengan lebih baik. Tuhan jaga mereka. Serahkan ke dalam tangan penuh kuasa. Dalam nama Yesus, sungguh Engkau kami hanya kepada-Mu saja. Tidak ada lain selain daripada-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Amin. 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 Kami yaitu Pak Profesor Dr. Panji Gumilang dan keluarga yang Engkau cintai. Semuanya ini berkat-Mu Tuhan, Engkau berikan kepada keluarga besar Al Zaitun yang mempunyai visi dan misi, yaitu program ekonomi, blue ekonomi yang Engkau akan sukseskan sehingga bisa menjadi berkat juga bagi orang lain. Berkati juga seluruh keluarga, juga Pak Agung dan keluarga, juga Pak Imam Kawoto dan seluruh keluarga yang ada di Al Zaitun ini, seluruh karyawan, juga santri-santri yang Kau berikan, Kau kirim ya Tuhan ke Al Zaitun dan keluarganya, juga seluruh guru, pengajar, dosen dan seluruh keluarga besar Al Zaitun. Berkatilah Tuhan supaya bisa memberikan adil, memberikan tenaga pikiran buat kemajuan Al Zaitun. Engkau ketahui ya Tuhan bahwa hari ini kami menyaksikan karya besar-Mu yang Engkau terikan ke tangan-tangan yang ada di pemikir-pemikir di Al Zaitun, yaitu rencana-rencana pembangunan 12 kapal. Dan hari ini sudah jadi satu Tuhan, dan Engkau akan restui lagi menjadi dua kapal, dan selanjutnya terus menerus membangun untuk kejayaan kerajaan-Mu. Untuk Tuhan kami terus makasih, dan semoga segala berkat yang Kau berikan ini menjadi buah yang berbuah nanti di Al Zaitun dan bisa menorehkan karya-karyanya untuk tanah air Indonesia. Kami percaya bahwa Al Zaitun hadir di Indonesia adalah memberikan warna yang baru, terutama untuk bagaimana bisa mengibarkan panji-panji NKRI, Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dengan nama-Mu dimuliakan, Al Zaitun juga akan termuliakan. Segala pembangunan yang ada di Al Zaitun, termasuk pembangunan masjid, menara dan lain-lain, tolong berkati Tuhan supaya semuanya Engkau beri semuanya menjadi berkat bagi keluarga Al Zaitun dan sekitar. Terima kasih Bapak. Kami percaya doa ini akan Engkau kabulkan karena Engkau murah baik bagi kami semua. Kami percaya Yesus, Engkau akan menolong dan akan menerima, dan juga melalui Nabi Muhammad Rasulullah, Engkau juga akan memberikan yang terbaik kepada Al Zaitun ini. Terima kasih. Kami sampaikan doa ini dalam urangkan dalam nama Yesus Kristus yang selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Dan sekarang dan semua yang telah membacakan Tuhan, dan kita dan sekaligus dengan telah dibacakan doa, dan kita memulai dengan basmalah kita pelaksanaan pembuatan kapal yang kedua ini kita nyatakan dimulai. Alhamdulillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Ya Allah, berkati seluruh rezeki yang telah Engkau berikan
limpahkan kepada kami dan jauhkan kami dari segala apa yang menyulitkan. Hadza wallahu jami'ana wa yaqbaluna walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka. Merdeka. Kerja kuning saja, saya ambil kuning, kuning saja. Itu matanya. Adapun lauk pauk silakan. Ya. Seneng pak, ya. Terus bahannya ya kumplit kumpul, Oke. Bahannya sudah siap ya. Ya. Enak. Sudah ada hoist. Hoist. Biringan mungkin nanti ya.